Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate lagi proses penanaman bawang merah yang saya lakukan secara organik di polybag. Dan kali ini saya akan memberikan informasi proses penanaman tanaman bawang merah kita yang ada di polybag ini sudah berumur 1 bulan lebih. Nah, bagaimanakah kondisinya sekarang serta perlakuan-perlakuan apa saja yang telah kita berikan? Nah, berikut kami informasikan. Baik, sahabat pencinta tanaman semua, sahabat Ragam Info Pertanian, inilah kondisi tanaman bawang merah yang di video-video sebelumnya saya sudah memberikan informasi bagaimana proses perawatan serta pemeliharaan. Dan tanaman bawang merah yang kami tanam ini memang 100% kami menggunakan bahan-bahan organik, dan sampai sekarang pun perlakuan-perlakuan dengan menggunakan bahan-bahan kimia itu kami belum lakukan, ya. Makanya tanaman pertumbuhannya agak sedikit terhambat, dan memang proses penanaman bawang merah ini kami tidak terlalu update setiap minggunya dengan seperti pada tanaman-tanaman lainnya, karena proses perawatan di sini kami tidak lakukan secara maksimal. Kami ingin mengetahui perkembangan tanaman bawang merah ini bagaimana kalau proses penanamannya itu hanya dilakukan dengan perlakuan-perlakuan bahan-bahan organik, yaitu penggunaan pupuk-pupuk POC, baik yang saya lakukan penyiraman maupun saya melakukan penyemprotan pada daun. Nah, kalau kita perhatikan dari tanaman bawang merah kita ini sudah mulai berumbi, ya, padahal tanaman bawang merah ini belum mencapai umur, ya, baru sekitar lebih kurang proses penanaman yang kami lakukan di bulan Agustus lalu. Ya, bisa lihat video selengkapnya di bawah link deskripsi video. Jadi dapat saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa perlakuan yang saya berikan pada tanaman bawang merah ini hanya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk POC dan pupuk hayati dengan interval waktu seminggu sekali, ya, pada media tanah yang ada di polybag ini, ya, seperti ini. Dan yang kedua, interval satu minggu sekali juga saya melakukan penyemprotan lewat pemupukan lewat daun dengan menggunakan pupuk organik cair. Makanya proses update video ini kami tidak lakukan seperti tanaman-tanaman lainnya. Nah, mungkin sedikit informasi buat teman-teman, bagi Anda yang berminat menanam bawang merah secara sistem polybag, inti dari proses pertumbuhan awal itu adalah persiapan media yang baik. Nah, kalau persiapan media yang baik mengandung bahan-bahan nutrisi, bahan organik, tanpa Anda melakukan pemupukan pun tanaman dapat tumbuh dengan baik, ya, seperti ini. Walaupun kita lihat tanaman ini tidak terlalu tumbuh dengan baik menurut kami, ya, karena penggunaan bahan-bahan kimia itu kami tidak gunakan sama sekali, sampai dengan penggunaan pengendalian hama maupun penyakit. Ini sedikit proses updatean yang bisa saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Nanti proses perawatan lanjutan, ya, sampai proses panen nanti kami akan memberikan informasi lebih lanjut. Nah, mungkin demikian yang bisa kami informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.